bla bla. Ya, di video kali ini kita akan membahas jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Dunia U20 2023. Dilengkapi dengan top skor sementara dan top assist. Oke, langsung saja kita bahas, bos. Dan berikut hasil pertandingan babak 16 besar hari ini, Kamis 1 Juni 2023. Brasil menang 4-1 atas Tunisia. Kemudian Kolombia menang 5-1 atas Slovakia. Sementara itu tuan rumah Argentina menyerah 0-2 dari Nigeria. Kemudian hasil pertandingan terakhir, Italia menang 1-2 atas Inggris. Dan berikut untuk top skor sementara Piala Dunia U20, masih dipimpin oleh Cesare Casadei dari Italia dengan 5 gol. Kemudian di urutan berikutnya ada Oscar Cortez dari Kolombia dan Marcos Leandro dari Brasil dengan masing-masing 4 gol. Dan berikut top asis sementara Piala Dunia U20, masih dipimpin oleh Savio dari Brasil, Diego Luna dari Amerika, dan Finn Konci dari Selandia Baru dengan masing-masing 3 asis. Dan berikut ini jadwal pertandingan babak 16 besar hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, Timnas Gambia versus Uruguay yang akan kick off jam 00.30 waktu Indonesia bagian barat dan akan disiarkan di Moji TV dan live streaming di aplikasi video. Dan pertandingan berikutnya, Ekuador versus Korea Selatan yang akan kick off jam 04.00 waktu Indonesia bagian barat dan akan disiarkan di Moji TV dan live streaming di aplikasi video. Demikianlah info jadwal Piala Dunia U20 hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sepak bola.